Tahu nggak sih, ternyata Masjid Agung Banten ini merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia loh. Setiap harinya masjid ini tuh ramai dikunjungi para peziarah baik dari dalam maupun luar Banten. Masjid ini identik dengan bentuk menaranya yang mirip sekali dengan bentuk mercusuar. Dan masjid ini dibangun pada tahun 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Beliau merupakan sultan pertama dari Kesultanan Banten. Dan beliau juga merupakan putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Bangunan Masjid Agung Banten berdenas 4 dan atapnya merupakan atap bersusun 5. Di kanan kiri bangunan terdapat masing-masing serambi dan di depan masjid terdapat menara yang cukup tinggi. Cerita dari masyarakat setempat, Sunan Gunung Jati memerintahkan Sultan Hasanuddin untuk mencari sebidang tanah yang masih suci. Setelah dapat perintah dari bapaknya, Hasanuddin pun segera sholat dan minta petunjuk oleh Tuhan. Secara spontan, air laut yang di dekatnya dia terkuak keluar dan menjadi daratan yang sangat kering. Nah, tempat itu yang dijadikan Kerajaan Banten. Nah, makanya tempat ini pun dijadikan Kerajaan Banten hingga sekarang. Awal dibangun, sampai saat ini, Masjid Agung Banten masih ramai dikunjungi oleh para pengunjung. Masjid Agung Banten masih terjaga dengan baik. Masjid Agung Banten merupakan simbol kejayaan Islam pada saat itu. Di sini kita bisa melakukan aktivitas seperti berziarah, melakukan beribadah, dan hanya untuk menikmati pemandangannya saja. Karena di Masjid Agung Banten ini, pemandangannya yang sangat begitu indah dan juga ramai dikunjungi oleh para pengunjung. Di sini kita bisa melakukan berziarah, karena di sini terdapat makam Sultan Hasanuddin. Masjid Agung Banten, walaupun sudah berdiri telah lama, tetapi Masjid Agung Banten ini masih berdiri sangat kokoh. Jadi tidak ada salahnya untuk kita berkunjung ke Masjid Agung Banten ini. Ini contoh menara Masjid Agung Banten. Di situ ramai oleh para pengunjung yang sangat dikunjungi. Makam Sultan Maulana Hasanuddin merupakan salah seorang pendiri kesultanan. Ia juga bergelar sebagai Pangeran Sabang Kinting yang berkuasa dalam rentang waktu 1552 sampai 1504 Masehi. Dan ia juga pernah membangun benteng pertahanan yang dinamakan dengan Benteng Surosoan. Sultan Maulana Hasanuddin merupakan salah seorang putra dari Sunan Gunung Jati. Beliau wafat pada tahun 1570 dan dimakamkan di kawasan Masjid Agung Banten. Makam Sultan Syekh Maulana Nasruddin merupakan tokoh agama yang sangat berperan dalam penyebaran agama Islam saat itu. Syekh Maulana Nasruddin merupakan putra dari Sultan Agung Abdul Fattah Tritayasya. Beliau wafat pada tahun 1672 Masehi, sehingga makamnya sekarang banyak dikunjungi oleh para peziarah. Syekh Muhammad Soleh. Syekh Muhammad Soleh adalah salah satu santri dari Sunan Ampel yang makamnya bisa berubah menjadi ayam jago. Hal itulah yang membuat para pengunjung ingin melihatnya langsung. Tetapi makamnya itu sangat jauh. Dia itu terletak di Gunung Santri dan jarak yang ditempuhnya itu 500 meter dari kaki bukit menuju puncak dan hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki. Untuk bisa mencapai ke makam Syekh Muhammad Soleh dibutuhkan tenaga yang ekstra kuat karena tempat yang ditujunya itu memiliki kemiringan hingga 70 sampai 75 derajat.